kepada tetamu yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih yang ucapkan pada semuanya. Pada semua. Ingat tak apa orangnya? Nama awak siapa? Siapa? Ada lagi. Kuat sikit. Fatimah. Bagus. Dah sekolah dah? Ada. Apa? Dah sekolah ke belum? Putih-putih. Dah? Umur awak berapa tahun? 5 tahun. Oh, dah nak sekolah dah. Okey, terima kasih. Nama awak siapa? Oh, Amrul. Dah umur berapa tahun? Tok. Malam menyambut berapa tahun? Malam menyambut pengantin. Kan nak umur berapa tahun? 2 tahun. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Cik lah. Nama awak apa? Nama benar apa? Tak tahu. Amoy. Selamat pengantin baru dah pada Amir. Jadi suami yang baik, bertanggungjawab. Jangan lupa pada mak tu. Itu je lah kesan daripada mak tu dia. Alhamdulillah. Oh, baru sampai ke? Dah lama sampai ni. Anda ni. Nama awak siapa? Dah sekolah ke belum? Dah. Tahun berapa? Nama awak siapa? Nopah awak? Itulah kerja ni. Thank you.
Awak dah? Dia dah? Dah. Apa majlis santapan beradab, majlis makan beradab di antara Muhammad Zamir dengan pasangannya Suhaiza, kalau tak silap. Selamat pengantin baru diucapkan kepada mereka berdua. Nama awak apa? Nama awak Adam. Dah sekolah ke belum? Dah sekolah ke belum? Mau malu ke? Tak dengar. Muhammad dah sekolah dah? Belum sekolah? Tengah makan ke ni? Okey. Assalamualaikum. Saya ni Yudin, bapa dara kepada si Zamir. Ya. Yeah. Terkejut. Ha, dan kita jemputnya orang. Alhamdulillah lah. Semuanya cukup. Dan tapi berbesar hati lah. Kerana dapat lagi. Ha? Dapat lagi seorang anak buah yang dah kahwin. Bertambah ramai lah kita. Jadi mulai hari ni, saya pun dapat gelaran Datuk. Alhamdulillah. Ada ucapan? Ucapan? Ucapan saya, semoga berbahagia sampai ke anak cucu. Kepada siapa? Kepada pasangan pengantin. Saudara semua, oh indahnya. Tim baru, ada Zame dan pasangan Suhaiza. Okey. Pengantin baru, orang kekal ke anak cucu. Kepada? Kepada Zame dan pasangannya. Alhamdulillah. Apa?
Capai. Saya ingin mengucapkan selamat baru pada adik lelaki saya selalunya Zami. Semoga bahagia sampai Zami Hamid. Itu je lah tadi. Awak pakai cermin mata cantik lah. Awak, nama awak apa? Umur berapa tahun? Tinggal dekat mana? Dekat hospital? Dekat pusing ke? Ada persembahan? Tuan-tuan dan puan-puan, sekianlah saja persembahan majlis perkahwinan. Ini yang tinggal ni ialah pengantin-pengantin lama saja. Ya, yang bukan pengantin pun ada. Alhamdulillah. Laki dia tengok dekat belakang. Itu maksudnya pakai abang dia.